بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. الحمد لله lama kita tak ada online. Hari ini baru boleh online. Kekangan banyak sikit saya dua ni, dan saya rasa lebih baik musim-musim gini bajet tinggi lagi baik tak. Moga masing-masing tahu mana kurang, mana tak faham, mana tak ingat lagi, mana tak tahu. Jadi boleh bersedia dengan sebaik mungkin lah, insyaAllah. Tapi kerana ada jadual ni, buatlah juga. Kalau ikut kira, samalah malah buat dah apa ni kelah. Untuk masa ni, masa ada berbaki ni lebih baik study sendiri. Cumanya kalau buat latihan tu ada sekat modelnya, kan? Atau kalau sat tanya, sat ni warna, ni warna, itu lagi baik. Tapi nampaknya tak ada orang rajin nak atas nanya. Ustaz tunggu ya, tak ada, tak ada lah. Okay, jadi hari ni masa ada ni, kita akan cuba tengok nota Ustaz Ustazah Haida bawah ni tu, nota ringkah. Apa ni, nota last minute ni panggil. Agak-agak nota ni boleh membantu sedikit sebanyak lah, insyaAllah. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada berapa orang lah ni ni? Ada berapa orang lah ni ada? 10 orang, alhamdulillah lah. Orang lain tu akan menyusul kot, ataupun tengah sedap tidur. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nota ni kita start dengan saraf. Kalau saraf tak banyak, kita start dengan dia lah. Sebagaimana kita tahu dah, saraf tajuknya hanya ada 5. Kita ada al-fi'lu, al-mujarrad, al-mazid. Kemudian kita ada ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul alah dan juga mas, masdar. Kalau ada nak tanya, tanya terus. Baik, kita start dengan al-fi'lu, al-mujarrad, wal-mazid. Jadi dalam ni, al-af'al madin wa mudari'in wa amrin di fi'lin tulathiyin mujarradin wa mazidin. Jadi kita ada fi'il madin, mudari' dan amar bagi fi'il 3 huruf dan juga fi'il-fi'il mazid. Okey. Jadi kita ada, jadi untuk fi'il 3 huruf sebab risalah. Fa'ala yaf'alu if'al. Nah. Sebagaimana kita tahu banyak tapi contoh salah. Kita ada fa'ala yaf'alu yaf'ulu yaf'ilu. Kita ada fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu. Kemudian kita ada fa'ula yaf'ulu. Kita ada ni sebenarnya tapi sini Ustaz Maisalah. Okey, jadi bezanya nak kena fi'il madi, akhir dia bagi datah nak. Fi'il mudhari' akhirnya asalnya bagi dhammah. Dan fi'il amar akhirnya asal sukun. Tu asal ni. Okey, jadi Ustaz bagi contoh qara'a. Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Fi'il amarnya iqra'. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Kalau fi'il amar, iqra' al-kitaba ya Muhammad. Muhammadun jadi fa'il. Fa'ilun marfu'un bin. Nanti lah kita cakap dalam nama. Yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Iqra' al-kitaba ya Muhammad. Ataupun ya Muhammad, iqra' al-kitab. Kalau nama ayat. Kalau ada soalan, terus tanya deh. Kita nak pergi go through je. Okey, kita masuk kepada fi'il mazid. Fi'il mazid kita ada berapa wazan? Kita ada 3 wazan 4 huruf. Kemudian kita ada 3 wazan fi'il 5 huruf. Kita ada 1 wazan fi'il 6 huruf. Okey. Jadi 3, 3 sal. Okey. Jadi fi'il 4 huruf kita ada af'ala yuf'ilu af'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Madi, mudari' dan amar. Contoh af'ala kita ada akrama, yukrimu, akrim. Okey. Kemudian fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Kita ada syahada, yushahidu, syahid.
Kemudian kita ada fa'alai fa'ilu fa'il rattaba yurattibu rattib. Untuk setiap wazan pastikan contoh ni, contoh contoh perkataan ni ada dalam kepala kita, ayat buat sendirilah. Okey. Jadi kita ada akrama atau yukrimu Muhammadun al-muallima, fi'il amalnya akrim al-muallima ya Muhammad. Kemudian wazan fa'ala syahada yushahidu Muhammadun at-tilfas, syahid al-bernamaj ya Muhammad. Lihatlah program itu wahai Muhammad. Okey. Kemudian kita ada fa'ala yufa'ilu fa'il rattaba yurattibu Muhammadun al-kutuba. Rattib al-kutuba ya Muhammad. Susunlah buku-buku wahai Muhammad. Okey. Kemudian fi'il lima huruf, kita ada tiga wazan. Ifta'ala yafta'ilu ifta'il, tafa'ala yatafa'alu tafa'al, tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Okey. Jadi contoh ifta'ala ijtama'a yajtami'u. Oh, apa jadi jamak ni? Oh, sebab apa ni buat ayat jamak eh? Tak ada pun. Okay, ijtami' kalau mufrad dah. Kemudian kita ada tafa'ala ta'awana yata'awanu. Ta'awana yata'awanu. Okay. Kemudian kita ada tafa'ala yata'fa'alu tafa'al, takallama yata'kallamu takallam. Itu fi'il lima huruf nak. Contoh ayat ijtama'a, ijtama'a atau yajtami'u talabu fil qa'ah. Ijtami'u, berhimpunlah kalian ayuhat talabah, wahai pelajar-pelajar. Kemudian ta'awana yata'awanu at-talabu fil khairi. Ta'awanu fil khairi ayuhat talab. Salim kerjasamalah dalam perkara kebaikan wahai pelajar-pelajar. Kemudian takallama yatakallamu Muhammadun ma'a Ahmad, takallam ya Muhammad, keceklah wahai Muhammad. Panggilan tak depan tak apa, untuk lelaki tak apa. Kemudian wazan yang terakhir istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Contoh istakhraja yastakhriju, istakhrij. Yastakhriju Muhammadun al-kitaba, Muhammad mengeluarkan buku. Istakhrij al-kitab ya Muhammad, keluarkanlah buku wahai Muhammad. Okey. Jadi ini fi'il mujarrad dan mazid. Kita ada satu contoh fi'il mujarrad. Kemudian kita ada tiga wazan fi'il mazid, empat huruf. Kita ada tiga wazan fi'il mazid, lima huruf. Dan kita ada satu wazan fi'il mazid, enam huruf. Agak iya, ingatlah kau dah. Eh. Tengok ya, tahu dah no, ni wazan-wazan ni. Ingat ni molek maka tak ada masalah yang lain. Okey, ingat lagi kau ni. Siapa tak ingat lagi? Tak ada ni rasa tak ada masalah, ingat lagi. Boleh. Boleh. Okey. Kemudian isim alat, isim benda. Bagaimana kita ngaji dah? Kita ada empat wazan. Semuanya fa'asa mim berbaris di bawah dah. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun dan juga wazan fi'il, apa wazan? Wazan isim alat, alat modern fa'alatun. Mif'alun contohnya mirsamun, mif'alatun contohnya miknasatun, mif'alun miftahun, fa'alatun ghassalatun contohnya. Ni ayat juh lah kau ni. Yarsumu ar-rasimu as-surata bil mirsam ataupun yar sumu Muhammadun as-surah bil mirsah. Nah. Kanasa Muhammadun al-ardiyah bil miknasah. Muhammad menyapu lantai. Al-ardiyah ni lata ni. Menggunakan penyapu. Fataha Muhammadun al-baba bil miftah. Muhammad membuka pintu menggunakan anak kun kunci. Ghassala Muhammadun al-thawba bil ghassalah. Muhammad membasuh baju menggunakan mesin mesin basuh. Ni ayat comel lah. Ayat ilih sikit tak sekala. Kita nak main ba'ah macam. Okey, itu isim alat. Kita dah ada mif'al, mif'alatun, mif'alun, fa'alatun. Okey. Kemudian tajuk yang ketiga bagi isim, bagi saraf adalah isim fa'il. Isim fa'il semua wazan fi'il mazid tadi ada belakang. Maksudnya kita ada wazan fi'il tiga huruf. Fi'il tiga huruf wazannya fa'ilun. Fi'il-fi'il mazid wazannya sebagaimana nota kita sebelum ni, tambah mim dhammah ain fi'il kas kasrah. Okey. Jadi kita ada wazan empat huruf. Tadi kita ada tiga wazan.
kita ada af'ala, kita ada fa'ala dan juga kita ada fa'ala. Jadi af'ala akan jadi muf'ilun min dhamma ain kasrah, fa'ala mufa'ilun, fa'ala mufa'ilun. Okey, contoh kita tahu dah af'ala kita, apa ni dalam kepala kita akrama, maka akan jadi al mukrimun. Fa'ala contoh kita syahada akan jadi musyahidun, fa'ala rattaba akan jadi murattibun. Akrama al-mukrimu al-mu'alima, isim fa'il, jadikan dia fa'il dalam ayat, maka mudah lah, tak payah mikir banyak. Akrama al-mukrimu al-mu'alim, syahada al-musyahidu al-musabakata, rattaba al-murattibu al-kutuba. Itu fa'il tiga huruf, empat huruf. Seterusnya kita ada wazan, fa'il-fa'il, wazan lima huruf, tadi ada tiga. Kita ada ifta'ala, kita ada tafa'ala, tafa'ala. Dalam kepala kita ada contoh, ifta'ala, ihtarama, akan jadi muhtarimun. Tafa'ala, ta'awana, akan jadi muta'awinun. Tafa'ala, akan jadi takallama, akan jadi mutakallim. Okey, ayatnya ihtarama, al-muhtarimu, al-mu'allima. Ta'awana al-muta'awinu fil khairi, takallama al-mutakallimu amaman nas. Okey, kecek tu, kecek depan orang ramai. Nah, okey. Tu wazan lima huruf, wazan enam huruf, kita ada satu wazan sahaja, istaf'ala, dalam kepala kita ada dah. Contohnya, macam dalam ni istakhdama, dalam notabula ni saya tak ingat lah. Istakhraja apa? Ikutlah. Istaiqadha apa boleh? Cuma ni dia guna istakhdama. Istakhdama akan jadi mustakhdimun. Okey, istakhdama al-mustakhdimu al-hatif. Al-hatif ni telefon. Nah. Okey. Itu isim fa'il. Mana isim fa'il semua wazan adalah. Okey, tajuk yang ke berapa dah? Pak. Tajuk ke pak isim maf'ul dia tak semua. Dia hanya ada tiga wazan. Sahaja yang masuk dalam silibus KSSM. Sikit lah. Satu wazan tiga huruf. Maf'ul. Nah, kemudian fi'il mazid. Kita tahu dah wazan isim maf'ul. Mim dhammah ain fathah. Tambah mim dhammah ain fi'ilnya berbaris di atas. Wazan yang masuk dalam silibus hanya dua. Yang pertamanya empat huruf af'ala. Maka af'ala akan jadi muf'alun. Kemudian lima huruf tak ada langsung. Nah. Dan yang ada lagi wazan 6 huruf istafa'ala akan jadi mustafa'alun. Afa'ala kita ada dalam kepala, akrama akan jadi mukramun. Dan istafa'ala akan jadi mustafa'alun. Contohnya istakhdama akan jadi mustakhdamun. Dan sebagaimana biasa subset, isim maf'ul jadikan dia sebagai khabar. Contohnya al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Pastikan mubtada ada alif lam, ma'rifah, khabar nakirah tak ada alif lam. Al-muallimu mukramun, guru dihormati. Al-qalamu mustakhdamun, pen itu digunakan. Okey. Itu isim maf'ul, jadi silibus hanya ada tiga wazan saja, fi'il tiga huruf, maf'ul, fi'il empat huruf, af'ala muf'alun. Dan fi'il enam huruf istaf'ala mustaf'alu. Tapi untuk kita mengaji belakang dah. Kalau ia salah. Waktu biar lain pun tak segabra sebab kita mengaji belakang dah. Cara nak bina isim maf'ul. Mim dhammah tambah ain fathah. Ada soalan? Tak ada? Jelas? Ada. Okey. Kemudian tajuk yang kelima, tajuk yang terakhir, kita ada tajuk masdar. Kalau dah masdar ni adalah isim apa ni? Orang panggil kata terbitan tak? Okay. Baik, masdar. Oh, ni Ustaz memari contoh-contoh masdar tiga huruf, wazan-wazan yang ada. Kita tahu dah fi'il apa ni masdar tiga huruf, kita tak boleh nak buat sendiri kan? Wazan dia banyak tapi tak ada kaedah. Kita ada fa'alun, kita ada fa'lun, kita ada fi'lun, kita ada fa'latun, kita ada fa'alun, fu'ulun, fu'ulatun, fi'alatun. Ini di antara usuh-usuh gitu. Contohnya kalau fa'alun, contohnya ni kan, fariha Muhammadun farahan. Muhammad gembira.
Dan sebagaimana biasa, kalau nak mudah nak buat ayat masdar, kita jadikan dia maf'ul mutlak, kita letak di akhir ayat, pastikan dia mansub. Sebelumnya ada fi'ilnya di hadapan. Kalau nak mudah buat ayat masdar. Fariha Muhammadun farahan. Maksudnya Muhammad gembira. Ayatnya memang dia gembira. Amat gembira. Dia memang gembira. Gitulah maksud dia. Penegasan. Tu fa'alun. Ya, contoh fa'alun. Daraba darbun. Daraba darban. Daraba Muhammadun as-sariqa darban. Muhammad memukul pencuri. Darban. Letak laki masdar. Mansub. Contoh fi'lun li'bun. Li'bun ni la'bun pun boleh. La'iba Muhammadun al-kurata li'ban. Ini contoh. Aku takut jumpa. Kemudian kita ada fa'latun qudwah. Ikutan. Rasulullah qudwatun hasanah. Rasulullah SAW adalah ikutan yang terbaik. Kemudian kita ada wazan fa'alun. Zahabun contohnya. Zahaba. Zahabun, zahaba Muhammadun ilal masjidi zahaban. Kemudian kita ada wazan fu'ulun. Jalasa Muhammadun julusan. Kemudian kita ada fu'ulatun sahula al-imtihanu suhulatan. Sahula ni makna dia mudah. Oh, perpisahan itu senang. Senangnya, senang sangat. Kemudian kita ada fi'alatun kataba Muhammadun ad-darsa kitabatan. Muhammad menulis pelajaran. Ini di antara contoh-contoh apa ni masdar. Nah, tiga huruf. Tapi kalau tak tahu, sebagaimana biasa, kalau tak tahu masdarnya, eja sebagaimana fi'il madinya. Biasanya betul lah. Okey. Itu masdar fi'il tiga huruf. Kemudian masdar bagi fi'il mazid samalah. Dia tak boleh lari daripada fi'il wazan fi'il mujarrad dan mazid. Untuk fi'il mazid, lengkaplah kita ada fi'il mazid 3 huruf, 4 huruf dan kita ada fi'il mazid 5 huruf dan juga fi'il mazid 6 huruf. Jadi semua masdar ada wazannya, wazan khusus dan kita perlu ni pun kita peringat dah lah. Kalau fi'il yang bermula dengan alif sebagaimana af'ala, ifta'ala dan juga istaf'ala, masdarnya hanya tambah alif sebelum akhir. Af'ala if'alun, ifta'ala ifti'alun, istaf'ala istif'alun. Itu kalau bermula dengan alif. Bagi fi'il yang bermula dengan ta, tafa'ala dan juga tafa'ala, masdarnya ejaan sama, cuma ain fi'il jadi bagi tepera. Tafa'ala tafa'ulun, tafa'ala tafa'ulun. Kemudian wazan fa'ala, kita hanya tambah mata. Mim di hadapan tadi akhir fa'ala mufa'alatan dan wazan yang terakhir fa'ala kita tambah ta taya fa'ala taf'ilun fa'ala taf'ilun. Okey, tambah ta dan ya sebelum akhir. Okey, tu kita sering ingat-ingatkan cara nak bina masdar senang sahaja. Okey, dan ayat samalah, kita letakkan di akhir masdar dan pastikan dia mansub sebagai maf'ul mutlak dan pastikan juga di awal ayat ada fi'ilnya kalau tak terjadi. Okey, contohnya af'ala. Ya, contoh kita tahu dah akrama, maka akan jadi ikram. Contoh ayat akrama ataupun fi'il mudhari' pun boleh. Akrama yukrimu Muhammadun al-muallima ikraman di belakang. Okey, contoh fa'ala. Syahada akan jadi musyahadatan. Macam sini, jahada mujahadatan. Jahada ni, sini dalam ayat ni, apa ni, berjihad ni. Jahada Muhammadun fil harbi. Muhammad berjihad di medan perang. Nak mujahadatan. Okay. Berjuang ni. Kemudian kita ada fa'ala rattaba akan jadi tertiban. Rattaba Muhammadun al-kutuba tertiban. Ifta'ala kita ada, sekali kita guna ihtarama dekat sini. Contoh ijtama'a berhimpun, ijtama'a at-tullabu ijtima'an. Ini masalah di belakang ni, depending fi'il. Kemudian kita ada tafa'ala, takallama akan jadi takalluman. Takallama Muhammadun, takalluman. Kemudian tafa'ala kita ada ta'awana akan jadi ta'awunan. Ta'awana at-tullabu fil khairi ta'awunan. Seterusnya istaf'ala istif'al,
istakhdama istikhdam, istakhdama Muhammadun as-sayyarata istikhdaman. Okey, itu masdar kepada fi'il, fi'il ma mazid. Bermula dengan alif, tambah alif sebelah akhir. Bermula dengan ta, kekalkan ejaan. Ain fi'il sahaja jadi dhammah. Wazan fa'ala, tambah mata. Wazan fa'ala, tambah ta. Ya. Okey, boleh ingat? Merah dah tak? InsyaAllah. Okey, masdar. Kemudian habislah. Ya. Itu untuk apa ni, sarfun. Salaf kita ada fi'il mujarrad dan mazid, kita ada isim alat, kita ada isim fa'il, kita ada isim maf'ul dan juga yang terakhir masdar. Selesai salaf. Ada soalan untuk salaf? Hari ni Ustaz nak baca nota. Ada soalan? Tak ada? Boleh terus? Terus. Senyap ni. Penegur. Boleh terus. Boleh terus. Okey. Mungkin nak panah ya dekat tu. Lah ni awak cari mana awak tak ingat ya. Mana tak ingat baru ya boleh kaji ke sikit. Latihan moga latihan trial awak jawab penuh sat ridah belaka. Boleh tengok boleh rujuk. Cuma awak tak pasti tolong tanya. Ya ada masa seminggu lagi nak tanya lepas ni tak ada orang wiki dah nak tanya habis. Ada masa ni nanya. Baik, okey. Kita pergi kepada nahwu deh. Nahwu kita start dengan al-marfu'at. Nah. Kemudian selepas marfu'at tu, apa majrurat lalu tu? Oh, kita ada mansubat. Kita ada majrurat. Okey, kemudian kita ada tajwid tawabi'. Lepas tu zarah mabni. Ada lima kan zarah mabni. Kemudian contoh-contoh fi'il. Kita punya fi'il mudhari' lah untuk nahwu ni. Kemudian isim lima. Ni tajuk-tajuk berasingan. Isim lima, kita ada istifham, kita ada nombor, kita ada usul tajuk. Habis lah, tak banyak pun. Dan ujung ni hang mana tajuk berkaitan i'rab, usap guru dan i'rab tepi tu. Jadi kalau tak ada tu tidak termasuk, tidak termasuk dalam i'rab, soal i'rab lah. Okey. Kita tengok contoh-contohnya. Bermula dengan marfu'an. Okey. Alamat marfu' ada berapa dah? Alamat marfu'. Ada berapa alamat marfu'? Ada berapa alamat marfu'? Pak. Gigi betul ingat eh. Tak ingat buku nota ada. Alamat marfu'. Ada berapa alamat marfu'? 8. Alamat. 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 Alamat marfu'. Ha, siapa nak jawab? Gigi Rana. Yang gigi nak buat serikat. 3. Ha, 3. Alamat marfu' ada 3. Yang pertama dhammah. 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 Yang kedua alif. Alif. Wow. Yang ketiga. Wow. Okey. Ha, jangan buat tukarlah. Marfu'un bil dhammah, marfu'un bil alif, marfu'un bil waw. Okey. Gari marfu' bil alif. Marfu' bil alif. Marfu'un bil alif. Mufrad bil dhammah. Musanna. Musanna sahaja marfu' bil alif. Marfu' bil waw. Jamak. Jamak apa? Marfu' bil waw jamak muzakkar. Okey. Selagi marfu' bil waw. Asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. Du. Okey. Itu alamat marfu'. Okey.
Kalau bil dhammah tu mufrad, jamak taksir dengan jamak, jamak taksir dengan apa? Jamak muannas. Nah, kita tengok. Tajuk-tajuk marfu' kita ada mubtada yang nombor satu, yang kedua khabar, yang ketiga fa'il, yang keempat naibul fa'il, yang kelima isim ka, kana, yang keenam isim sara, yang ketujuh khabar inna, yang kelapan khabar lakin, lakinna. Khabar la annafiya lil jinsi, apa ni marfu' juga tapi soalan i'rab kita tanyalah. Okey, kita tengok contoh. Al-mubtada maknanya apa? Al-mubtada adalah jumlah ismiyah dah. Tanda jumlah ismiyah dan dia berada di awal ayat. Contohnya Muhammadun talibun. Muhammadun mubtada, talibun khabar. Jadi hak depan ni nama dia mubtada. Dan dia mesti ma'rifah. Kalau isim zahir kena ada alif lam. Nama khas tak apalah macam Muhammad ni tidak perlu alif lam. Okey, ni mubtada. I'rab dia mubtadaun. Halah dia marfu'. Dan marfu' bidham bidhamma kerana dia mufrad. Kalau dua orang agak Muhammadani talibani. Kalau lama Muhammaduna tullabun. Okey. Itu mubtada. Jadi nak buat ayat kalau jumlah ismiyah pastikan mubtada ma'rifah khabar nakirah. Okey, seterusnya tajuk yang kedua kita ada khabar. Maknanya duit dengan mubtada inilah. Khabar ada empat jenis, kena tahu. Kita ada khabar mufrad, kita ada khabar jumlah ismiyah, kita ada khabar jumlah fi'liyah, kita ada khabar syibhul jumlah. Okey, khabar mufrad ni maknanya khabar tersebut mesti isim. Mesti isim dan mesti satu perkataan. Itu maksud mufrad. Walaupun ramah, tetap khabar mufrad. Okey, contohnya Muhammadun Najihun. Nah, ataupun At-Talibu Najihun. Jadi kita tahu dah mubtada tadi. Muhammadun ni mubtada, khabar ni, najihun ni adalah khabar. Okey, syarat khabar mufrad mesti isim, okey, najihun isim fa'il. Okey, mesti satu perkataan, okay. Najihun satu perkataan. Dan dia mesti nakirah, tak ada alif, alif lam. Kalau tak, tak salah. I'rab dia, khabarun, halahnya marfu', marfu'un bin dhammah sebab dia mufrad. Kalau dua orang, Muhammadani najihani. Dia marfu' bil alif. Kalau lama Muhammadun najihun marfu'un bil waw. Okey. Tu khabar mufrad. Kemudian kita ada khabar jumlah ismiyah. Khabar ni terdiri daripada jumlah ismiyah. Maknanya ada mubtada dan khabar pula pada khabar. Okey, Muhammadun mubtada. Akhuhu najihun ni khabar jumlah ismiyah. Apa panggil jumlah ismiyah sebab akhuhu mubtada najihun khabar. Abai dia berjaya. Jadi abai dia mubtada najihun khabar. Dua ni orang panggil khabar jumlah ismiyah kepada Muhammad. Jadi kita nak ayat Muhammad abai dia berjaya. Okay, dia tak tahu lagi. Jadi untuk khabar jenis ni tak akan ditanya. I'rab lah. Tanyanya khabar mufrad sahaja. Kemudian kita ada khabar jumlah fi'liyah. Maknanya khabar terdiri daripada fi'il. Contohnya Muhammadun yanjahu fi'il mudhari. Okey. Jadi yanjahu ni adalah khabar jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari' dia boleh tanya. Tapi i'rabnya bukan khabar. I'rabnya adalah fi'lun mudhari' sepuluh skala marfu'un bidham sepuluh skala. Bertarik Ustaz. Ada orang yang luar. Ada orang beri salam.
Bulu kucing. Cok, cok. Maju. Dia kena rokok. Sorry. Dengar kau yang mesej rupuk eh? Oh, mesej rupuk. Ha, ada dengar? Dengar. Ah, tak lewat gelas yang ada. Gagal balik. Mesej rupuk. Kita sambung mula. Ganggu eh. Duduk jauh lagi tu. Tak duduk dekat ni kat. Oh, dengar tak bunyi? Tak dengar mana dah. Dengar mana? Apa hari tu? Tak sedap. Pasukan dia. Day. My message tanya. Okay. Kita pergilah khabar. Mana kita ni? Khabar ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Khabar jumlah ismiah tadi ni. Jadi kita ada Allah kucing berhibur. Hey. Kita ada Muhammadun Yanjahu. Jumlah fi'liyah ada. Kemudian yang keempat kita ada khabar syibhul jumlah. Khabar syibhul jumlah ni khabar yang terdiri daripada haraja dengan isim lepas dia dan juga zarah dan isim selepas dia. Itu khabar syibhul jumlah. Contohnya Muhammadun fil fasli ataupun Muhammadun amamal fasli. Itu contohlah. Okay, jadi ini jenis-jenis khabar. Kita ada khabar mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan juga syibhul jumlah. Untuk soalan i'rab, khabar mufrad sahaja akan ditanya. Kalau dia tanya khabar jumlah fi'liyah ni pun, kita hanya i'rab biasa. Fi'il mudhari' marfu' bin dhammah. Gitu ialah. Okay, itu khabar. Tajuk yang ketiga, kita ada fa'il. Fa'il, kita tahu dah dia berada pada jumlah fi'liyah. Tanya qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a fi'il, selepas fi'il adalah fa'il, pelaku kepada kata kerja. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Jadi Muhammad ni fa'il, i'rabnya fa'ilun marfu'un bidhammah. Okey. Alamat ni tengok ayat lah.
majlis ini mufrad ambil dhammah lah. Okey. Seterusnya tajuk yang keempat adalah naibul fa'il. Kita tahu dah naibul fa'il ni dia berada pada jumlah fa'il mabni lil majhul. Nah, fa'il jumlah fa'liyah yang tidak ada fa'il. Contohnya qara'a Muhammadun al-kitaba ni fa'il mabni lil ma'lum sebab ada fa'il. Apabila tak ada fa'il, dia akan jadi quri'a al-kitabu. Tadi al-kitab asalnya maf'ulun bih. Lain ini kita baca dengan al-kitabu sebab dia telah berubah menggantikan tempat fa'il. Sebab itu nama dia naibul fa'il. Maka i'rab dia naibul fa'il marfu'. Dia bukan lagi mansub seperti tadi lah. Sebab dia lain ini berada pada fa'il mabni lil majhul. Quri'a al-kitabu, dibaca buku itu. Itu naibul fa'il. Okey, tajuk seterusnya 1 2 3 4 tajuk yang kelima adalah isim ka, isim kana. Isim kana juga marfu'. Contohnya kana Muhammadun taliban. Adalah Muhammad seorang pelajar. Jadi kana fi'il dia. Jadi kana selepas dia orang tak panggil fa'il, orang panggil isim kana. Khabar. Kemudian khabar, khabar mubtada berubah menjadi khabar ka, kana. Jadi isim kana, i'rab dia ismu kana, halahnya marfu', macam sini mufrad, marfu' bin dam, bin dammah. Kana Muhammadun taliban. Khabar dia mansub lah. Kita teringat dia tu. Okay. Jadi kana untuk apa ni, untuk untuk KSSM ni tak semua juga. Kita hanya ada beberapa. Kanats kalau muannas, kunta awak, kunti awak tina, kuntum sama kuntu saya kunna. Jadi hak mutanna tak ada kan. Apa ni? Ada hak mufrad dengan jamak sahaja. Okey. Kalau kanat contohnya kanat Fatimatu taliban. Tina, okey, Fatimah puan. Kanat Fatimatu taliban. Okey. Kanat Fatimatu taliban. Okey. Kemudian kita ada kunta awak. Nah. Ni perubahan-perubahan ni kena tahulah. Takut jumpa dalam peksa dah. Awak adalah seorang pelajar. Kunta taliban. Tina kunti talibatan. Rama kuntum tullaban. Kalau saya kuntu taliban, kuntu talibatan. Kalau kami kunna tullaban. Okey. Jadi isim kana ni di mana? Isim kana ni dhamir lah. Dhamir tu isim kana ni. Okey. Itu kana. Kemudian adik-beradik kana sara pun sama dia. Tak, sara adik-beradik kepada kana. Jadi isim dia pun marfu' juga. Ya, khabar dia masuk. Sara Muhammadun mualliman. Muhammad telah menjadi seorang guru. Sara ni mana telah menjadi. Jadi Muhammad i'rab dia ismu sara marfu' bid dhammah. Okey. Seterusnya kita ada inna dengan lakinna, dua beradik ni. Ya. Tiga lah sini nak khabar lana anna fi'il jinsi pun adik-beradik dia juga. Sebab inna ni isim dia masuk, khabar dia marfu'. Jadi hak masuk dalam marfu' adalah khabar inna. Contohnya inna Muhammadan muallimun. Sesungguhnya Muhammad seorang guru. Isim dia masuk, khabar dia marfu'. Muallimun ni khabar dia. I'rab dia khabar inna marfu' mufrad bi dhammah. Okey. Lakinna pun sama juga sebab dia ada buat di inna. Nah, ni lakinna. Inna Muhammadan najihun lakinna Zaidan rasibun. Lakinna pun sama dengan inna, isim dia mansub, khabar dia marfu. Okey. Dan dia mesti berada di ayat yang kedua lah sebab dia kena ada hak depan. Sesungguhnya Muhammad berjaya, akan tetapi Zaid gagal. Akan tetapi. Jadi kena ada dua ayat lah. Okey. Jadi lakinna Zaidan rasibun, rasibun ni khabar dia, khabar lakinna marfu. Mufrad marfu bi dhammah. Okey. Kemudian kita ada khabar la anna fi ahli al-jinsi. La anna fi ahli al-jinsi ni selepas dia mesti isim. Nah. Selepas dia mesti isim dan tidak ada alif lam.
dia tak serupa orang lain. Lah, dia mesti nakirah dua-dua. La nafi' lil jinsi. Tiada orang yang malas, tak tiada yang tiada orang yang malas akan berjaya. Tak ada orang malas berjaya. Takasilan dia. Di isim dia mansub, khabar dia marfu'. Dua-dua tak boleh ada alif. Itu untuk la nafi' lil jinsi. Jadi itu sahaja untuk marfu'at. Tak. Jadi marfu'at kita ada berapa tajuk tadi? 8 dah. Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, isim sara, khabar inna, khabar lakin, lakin la. La anna fi halil jinsi, tak ada persoalan i'rab. Okey, buat susah terhubung. Baik, selesai marfu'at, kemudian kita ada mansubat. Mansubat, kita ada, melalui nota kita belum ni, kita ada 7, kan? Satu maf'ulun bih, yang kedua hal, yang ketiga isim inna, yang keempat isim lakinna, yang kelima khabar kana, yang keenam khabar sara, yang ketujuh al-mustasna. Nah, la nafiyah lil jinsi tak masuk dalam soalan ni. Baik, kita tengok maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni berada pada jumlah fi'liyah yang mana fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan perkara yang berlaku atas dia. Contohnya Muhammadun qara'a, Muhammad baca gapo, ha tu maf'ul bih. Al-kitab. Muhammad membaca buku. Maf'ul bih kita tahu dah dia duduk dalam mansubat. Okey, sebelum kita pergi mansubat ada berapa alamat? Ada berapa alamat mansub? Berapa alamat mansub? Empat. Okey, yang pertama kita mansub bil fathah. Fathah. Yang kedua mansub bil bilya. Bilya. Yang ketiga mansub bil bil kasrah. Kasrah. Yang keempat mansub bil bil alif. Bil alif. Okey, mansub bil fathah ketika mana? Mufrad. Mufrad. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir. Mansub bil ya musanna. Musanna. Yang kedua jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Yang ketiga mansub bil kasrah. Bila? Jamak mu'annas. Jamak mu'annas. Yang terakhir mansub bil alif asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. Za. Okey. Baik, kita tengok maf'ul bih qara'a Muhammadun al-kitaba. Jadi perkara yang berlaku ke atas fi'il ni orang panggil maf'ulun bih. Dan dia mesti masuklah i'rab maf'ulun bih, halahnya mansub mufrad mansub bil fathah. Okey. Kemudian kita ada tajuk hal. Hal dia ada banyak jenis, tapi untuk KSSM hanya satu sahaja, hal mufrad. Dia sebenarnya hal ni dia ada empat jenis, serupa dengan khabar tadi. Ada empat, ada hal mufrad, ada hal jumlah ismiyah, ada hal jumlah fi'liyah, ada hal syibul jumlah. Tapi KSSM enggan jisa. Okey, hal ni dia duduk belakang selepas ayat habis. Lepas ayat lengkap baru dia boleh mari, dan dia mesti mansub, dan dia adalah isim mushtaq. Nah, isim mushtaq ni isim fa'il, isim maf'ul gitulah. Baik, masdar tak boleh jadi hal. Okey, kita dah raja'a Muhammadun. Ayat tu habis dah. Muhammad telah pulang, ayat lengkap. Baru kita mari hal. Pulang masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Ni hal. Isim fa'il mansub, ada alif belakang tu kan. Masyian. Raja'a Muhammadun masyian. Muhammad pulang dalam keadaan berjalan kaki. Kalau kita boleh terjemah dalam keadaan, maka itu adalah hal. Jadi i'rab dia halun. Halahnya mansub. Kerana dia mufrad mansub bil fathah. Itu hal. Okey, tajuk yang ketiga untuk mansubat kita ada inna, isimnya. Isim inna. Kalau khabar kana, isim kana tadi, marfu'. Isim inna mansub. Sebab tu ayatnya inna Muhammadan muallimun. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang guru. Tengok Muhammadan ada alif. Okey. Jadi i'rabnya isim inna mansub lil fathah. Seterusnya tajuk yang keempat lakinna, adik-beradik inna. Isimnya pun mansub juga. Inna Muhammadan najihun lakinna Zaidan rasibun. Okey. Oh, salah itu. Okay. Salah lagi berita. Apa berita situ ni maknanya? Inna Muhammadan najihun lakinna Zaidan rasibun. Okey.
Jadi Zaidah ni isim lakinna, duduk tempat lakinna kan. Kalau panggil dia isim lakinna, maka dia mesti mansub kerana mufrad mansub bil fathah. Okey. Inna dan adik-beradik dia lakinna. Khabar dia marfu. Oh, tak tak kita jumpa dah khabar dia kan. Khabar inna, khabar lakinna marfu. Kemudian la nafiah lil jinsi ni tak termasuk dalam soalan i'rab. Cuma kita perlu tahu la nafiah lil jinsi selepasnya mesti isim dan mesti nakirah. Dan isimnya mansub, khabarnya marfu', la kasila najih. Yang ditukar dengan la an-nahyu. La an-nahyu selepas dia mesti fi'il mudhari'. Okey. Kemudian kita ada kana dan adik-adik dia sara. Kana dia terpalik dengan inna tadi. Kalau isim dia marfu', khabar dia mansub. Jadi khabar kana dengan khabar sara mansubun. Contohnya kana Muhammadun taliban, adalah Muhammad seorang pelajar. Sara Muhammadun mualliman, Muhammad telah menjadi seorang guru. Nah, jadi Muhammadun ni isim kana, ni isim sara. Taliban isim kana, atau khabar kana, yang i'rab dia khabar kana mansubun bil fathah. Sara Muhammadun mualliman, jadi mualliman khabar sara mansubun bil fathah. Dan yang terakhir, tajuk yang ketujuh al-mansubat adalah al-istisna bi-illa. Nah, sebenarnya banyak lagi tapi untuk KSSM hanya belajar illa sahaja. Okey, contohnya najaha at-tullabu illa taliban atau at-taliba. Pelajar-pelajar berjaya kecuali seorang pelajar. Jadi selepas kecuali ini orang panggil mustathna. Kalau soalan i'rab yang itu al-istisna ni tajuk. I'rab dia mustathna. Nama dia mustasna. Selepas illa ni nama dia mustasna. Mustasna mesti mansub. Mufrad mansub. Okey. Jadi itu tajuk-tajuk mansubat. Contoh-contoh ayatnya sebagaimana dalam ini. Dan i'rabnya tepi. Okey. Kita ada tujuh tajuk mansubat. Seterusnya tajuk majrurat. Majrurat ada dua tajuk sahaja. Yang pertama al-mudaf ilaihi. Yang kedua, yang kedua, eh mana? Ini usap ke bubuk? Ah, tujuh, meninggal. Tak ada ni, ismun ba'da harfil jari. Oh, tak ada. Oh, meninggal juga. Ada tertinggal. Okay, tak apa, kita baca lagi. Sepatutnya, ismun ba'da harfil jari tau. Baulat al-mudaf ilaihi. Wah, tak tu. Tu aku buat tu. Ila ila. Ila ila isyarat ismun ba'da harfil jar. Dan. Betul tak ada? Tak boleh nak tahu. Eh, dia nak tanya. Eh, ada. Ada. Ba'da zarah eh. Tu ba'da zarah isu apa ni itu juga. Zarah samalah dengan mudhafun ilaihi juga. Dia termasuk dalam mudhafun ilaihi. Raja tak ada. Meninggal. Asa waktu hilang. Sepatutnya ada selagi kan harful jari. Ini baru mudhafun ilaihi. Tak boleh kita tengok mana ada. Kuat. Kuat-kuat. Oh, tepi ni. Belah telinga otak. Ada. Tengah tengah. Tengah tengah untuk. Ya. Ha. Ali nak buat macam ada dekat. Nanti dia nak ngejar bele-bele wah. Harajan. Bele yang jauh sikit. Harful jari. Allah nyanyi gapul. Bele-bele saya mau buat dari kita tiga. Tak ada.
Boleh ingat haraja ada berapa? Boleh ingat? Fi ila ala ke apa lagi? Boleh ingat? Min li min tadi an apa dah enam dia ada lapan di ila ala bi li min an apa lagi ada lagi apa ka ba pada dah fi Muhammad di dalam kelas. Majun fil fasli. Di erohnya on pada erohnya pada harf hijab pada harf fil jari majrurun fil fasli. Okey. Erohnya ila. Maka apa ila? Zahaba. Zahaba. Ila madrasah. Madrasah. Zahaba Muhammadun ila madrasah. Okey. Erak sama lah. Kopi ialah erak. Ismun ba'na harfil jarri majrur fil kasrah. Yang ketiga ala di atas Alkitab buku Alkitab ala rafi buku itu di atas rak merah sama B dengan sama dengan saya pergi ke sekolah dengan kereta. Saya harap tahap tu ilal madrasati bis saya. Okay, dia sedap ke kelas malam. Tak ada ganggu eh, harap. Ganggu macam tu. Eh? Siari banyak ganggu eh. Malay baru sedap. Lepas tu Ustaz nama Malay tu kelah. Tapi Malay ni balik balik kampung pun. Malay esok boleh lah Malay. Lepas ni Ustaz nama Malay lah. Siari dia banyak ganggu kan. Lepas tu kita ada apa ni. Ustaz nama dengar lah. Gerah lah je. Li. Nama kawan Li. Li, 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 Li. Bil qira'ah apa ni contohnya nama apa kan bin najah apa dia nama aqra'u al kitaba bin najah bin najah aqra'u al kitaba bin contohnya bin Ja'a Muhammadun min al-Baiti. Ja'a Muhammadun min al-Baiti. Ja'a Muhammadun min al-Baiti. Seterusnya an tentang. An tentang. Apa ayat? Contohnya baca juga aqra'u al-kitaba saya membaca buku tentang anda darsa dengar darsa anid darsa
Aqra'ul Kitab tentang pelajaran. Nanti tukarlah isi. Contohnya tentang sejarah ke Anisirah. Sirah. Tentang sejarah Anisirah. Saya membaca buku tentang sejarah Anisirah. Okay. Dan yang terakhir ka seperti. Seperti. Apa boleh seperti? Ka. Gawaka seperti tak mari ni. Kepala bengeng bang pula dah bunyi mesin. Ah, siapa dia nak bagi? Seperti. Maka apa eh? Tak mari. Siapa boleh bantu? Seperti. Fikir ayat Melayu. Fikir. Tak boleh bagi contohnya. Fatimah lah. Fatimah tu jamilah tu. Fatimah comel. Kal comel siapa ke apa? Umah. Eh? Umah. Siapa boleh? Ibunya. Eh? Seperti ibunya. Boleh juga. Nah. Ataupun kalau kan orang kata cantik seperti bulan tau. Kau laksana bulan. Fatimah Jamilah Kalqamar. Orang Arab Kalqamar tu comel tu. Fatimah tu Jamilah tu Kalqamari. Okay. Dia mau comel tu kau boleh. Eh, jadi lalu. Yang pertama majrurah kita ada ismun ba'da harfil jar, isim selepas harf jar. Yang kedua kita ada al-mudaf ilaihi. Mudaf ilaihi. Tengah kau mesin tu. Tengah kat dah. Mesti pun tak. Boleh ke kau ni? Aduh, yang mari mesin pagi tu. Setelah kita habis hari ini berhenti. Kita sambung. Pagi esok ada dah pagi. Pipa kat. Apa orang okay, yang haji. Malay tak ada juga. Supaya eh. Sambil-sambil nazak tu masuk lah juga eh. Apa orang okay, yang haji. Nama dah tak apa. Sambil-sambil nazak. Pasuk-pasuk saya pergi. Okey. Jadi majrur yang kedua adalah mudhaf ilaihi ataupun menjadi mudhaf ilaihi itu dia kena ada tarkib idafilah. Okey. Contoh-contoh sebab dalam siri kita okay, ada macam-macam tarkib idafi. Jadi ini contohlah. Yang pertama isim campur dengan isim campur isim. Isim sandar ke isim kan. Contohnya Muhammadun Qalibul Madrasah. Jadi Qalibul Madrasah ini adalah tarkib idafi lah. Qalibul Madrasah. Isim nakirah campur isim. Lepas dia. Kalau panggil tarkib idafi. Mana mudah ilaihi. Orang belakang lah. Depan ni panggil mudah. Orang belakang ni mudah pun. Ilaihi. Jadi al-madrasah ini era yang mudhafun ilaihi majrur mutasarrif. Okey, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua isim campur mutanna
atau jamak. Mudah ilaihi dia. Mudah ilaihi dia musanna atau jamak. Contohnya, huwa talibul madrasataini. Dia adalah pelajar dua sekolah. Bisa dia. Dia sekolah dua tempat. Huwa talibul madrasataini. Mudah talibun al-madrasataini mudahun ilaihi. Dan dia musanna. Ni ada dalam silibus ke SSM. Jadi kena tahulah. Kalau dia kata mudah ilaihi musanna, kena buat gini lah. Nah. Kalau ni kita kita cara ke mudah ya. Mudah musanna, mudah jamak mudahkan tau. Okay. Jadi mudahun ilaihi ada juga, kena tahu. Mudah ilaihi jadi mufrad musanna dan jamak. Ini musanna. Talibul madrasataini. Dia adalah pelajar kepada dua sekolah. Jadi al-madrasataini i'rab dia mudhafun ilaihi majrur bil ya sebab dua. Okay. Contoh kalau jamak, nabiyuna Muhammadun abul muslimina. Nabi kita Muhammad SAW bapa kepada orang-orang muslim. Abul muslimina. Abu mudhaf al-muslimina mudhafun ilaihi majrur bil ya sebab jamak mudzakkar. Okey. Itu yang kedua ni, isim zahir mufrad mudhaf dia campur dengan isim zahir musanna madrasataini tadi ataupun jamak. Nah. Ataupun jamak. Jamak al-muslimina. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga contohnya isim zahir musanna wa jamak. Ha, ni maknanya mudhaf dia. Mudhaf dia musanna atau mudhaf dia jamak campur isim zahir mufrad. Ini kita jumpa dah belum ni dah. Contohnya huma talibal madrasati. Mereka berdua adalah dua orang pelajar sekolah. Okey. Jadi dia kata musanna wa musanna, mana ni musanna? Taliban. Asalnya talibani. Bila dia jadi mudhaf tak ada nun. Talibal madrasati. Ataupun ketika dia jamak, hum talibul madrasati. Hum talibul madrasati. Okey. Kun ilainu asalnya talibuna. Jadi talibul madrasati. Tapi i'rab sini ustaz cara ke mudhafu ilaihi lah. Al-madrasati ni mudhafu ilaihi majrur bil kasrah. Okey. Kalau suhu i'rab ni dia jadi khabar ni. Huwa mubtada talibu khabar. Ni khabar marfu' bil dhammah, ni khabar marfu' bil alif, khabar marfu' bil waw. Okey, yang seterusnya yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jenis yang keempat isim zahir mutanna jamak tanda kepada dhamir muttasil. Ha, mudhaf dia musanna atau jamak ni pun kita ada jumpa dah dalam nota kita sebelum ni. Dan mudhafun ilaihi dia dhamir muttasil. Contohnya Muhammadun talibahu faizani. Muhammad dua orang pelajar dia berjaya. Muhammadun talibahu faizan adalah dua orang yang berjaya. Ha, jadi Muhammad mubtada. Ha, ni khabar jumlah ismiyah ni. Yang ada dhamir. Dua orang pelajarnya berjaya. Okay. Tapi yang pentingnya sini, ni. Kata yang ni. Talibahu ni. Biar sama dengan atas lah. Tak atas tak berita ke yang sini kita berita. Okay. Buat dah ni. Tak. Okay. Okay. Jadi isim zahir, isim zahir ni isim bukan nama khas lah, isim biasa. Jadi Muhammadun mubtada talibahu ni, taliba mudhafu ni, dhamir muttasil ni mudhafun ilaihi. Sama ya. Isim zahir musanna, musanna ni isim zahir jamak. Muhammadun talibuhu faizuna. Muhammad pelajar-pelajar dia berjaya. Nah. Okey. Jadi talibu mudhafu mudhafun ilaihi. Bapa ilai nun? Kerana talib ni jadi mudhaf. Asalnya talibani campur huwa. Talibuna campur huwa. Bila digabungkan jadi mudhaf mudhafun ilaihi dia jadi talibahu talibuhu. Okey. Jadi itu majrurat. Kemudian antara antara mudhaf ilaihi lagi, antara mudhaf ilaihi lagi adalah selepas zaraf. Nah, selepas zaraf.
Jadi zaraf ni di antara zaraf-zaraf yang kita kena tahu kan, zaraf-zaraf khusus. Kita ada inda ketika, kita ada mundu semenjak, kita ada hina ketika. Inda ni kadang-kadang maknanya dia di sisi, lada di sisi, duna tanpa, bainama ketika mana, hinama pun sama juga ketika mana, haitu di mana. Okay. Zaraf ni kita kena tahu, dan kena tahu contoh ayatnya sebab dia akan tanya secara khusus. Okey, contohnya indah. Al-kitabu indal mu'alim. Buku itu dengan, sini mana, di sisi lah dengan cikgu. Buku itu dengan guru. Mana contohnya kita cari buku aku duduk mana eh? Ha, dengan cikgu. Al-kitabu indal mu'alim. Indah zaraf, selepas zaraf, orang panggil mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Contohnya mundu. Hafizah Muhammadun al-Qur'ana mundu sigari. Muhammad menghafal al-Quran semenjak kecil. Jadi mundu zaraf, selepas zaraf mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Hina ketika, aqra'ul kitaba hina safari, saya baca buku ketika bermusafir. Hina zaraf, selepas zaraf mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Lada di sisi, as-salatu wajibatun ladal muslimina, salat itu wajib di sisi orang-orang muslim. Lada zaraf, selepas zaraf adalah mudhafun ilaihi majrur bil ya sebab jamak mulakan. Ladal muslim pun apa dah. Duna tanpa, yakrahu Muhammadun sadiqahu duna sababin. Muhammad membenci kawannya tanpa sebab. Belak mamak. Jadi duna zarfun, selepas dia sababin mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Okey, bainama. Bainama nahnu julusun ja'al muallim. Ketika mana kami duduk, okay. Ketika mana kami duduk, datang guru. Bainama ni selepas dia mesti jumlah dan dia mesti duduk depan. Okay, tengok dua jumlah. Yang pertama, ayat yang pertama kami duduk. Ayat yang kedua, datang guru. Ketika mana kami duduk, guru datang. Dan dia mesti duduk depan. Bainama. Bainama kena duduk depan. Okey. Tengoklah sini. Okey, seterusnya hinama. Hinama di tengah. Ya takallamu talibu hinama yudarrisul muallim. Pelajar itu bercakap ketika mana guru sedang mengajar. Dia di tengah. Bainama kena duduk awal. Dan masing-masing kena ada dua ayat. Macam hinama sebelum dia ayat, selepas dia ada satu ayat. Itu hinama. Ketika mana. Dan yang terakhir haitsu aqra'u kitaba haitsu innal haitsu innal qira'ah di mana membaca haitsu innal qira'ah dari nota kita ni kita belum ni dah saya membaca buku di mana sesungguhnya membaca itu memberi manfaat haitsu innal qira'ah nafi'atun aqra'u kitaba haitsu innal qira'ata nafi'atun. Saya baca buku di mana sesungguhnya membaca itu adalah memberi manfaat. Okey. Ini contoh dalam nota perlu ni pun ada. Yang akan ditanya untuk i'rab adalah yang jelas-jelas sahaja sebab tiga terakhir ni selepas dia adalah jumlah. Jadi tidak akan ditanya i'rab lah. Dia akan tanya i'rab biasa. Okey. Itu untuk majrurat dua tajuk. Ismun ba'da harfil jarri dan juga al-mudhaf ilaihi. Seterusnya tawabi'. Tawabi' yang tajuk kok, kok turut. Maknanya ada marfu', ada mansub, ada majrur. Kita ada dua tajuk tawabi'. Tak bawah lah, jauh, jauh sikit. Okay. Kita ada dua sahaja tajuk tawabi'. Jadi tujuh muka surat. Lari dah sikit. Okay. Mana ni? Okay, tawab eh. Al-na'atu sifat. Nah. Kemudian al-badal. Na'at kita hanya belajar na'at hakiki. Na'at hakiki ni biasanya gelaran. Ataupun isim yang makrifah yang berada selepas isim isyarat. Nah. Ataupun ialah jenis-jenis gelaran lah.
Okey, cuba tengok. Dan kita tahu dah naat mesti sama dengan kataan sebelum dia kan. Dia mesti sama sebiji dengan kataan sebelumnya. Dari segala segi. Okey. Contohnya najaha at-talibu al-mujtahidu. Jadi al-mujtahidu dinaatun kepada at-talibu. Tengok sama alif lam, alif lam, mutakar, mutakar, mufrad, mufrad. Mesti sama. Dan baris dia pun dia ikut baris sebelum dia. At-talibu ni fa'il marfu', maka naatun pun marfu'. Ha, dia ikut. Tahu baris dia kena tengok sebelum ni. Najaha fi'il at-talibu fa'ilun marfu'. Maka naatun pun marfu'un juga. Ni ketika dia marfu'. Okey. Sebab dia ikut fa'il. Ni ketika mansub. Ra'aitu at-taliba al-mujtahida. Ra'aitu ra'a fi'il. Fa'il dia saya. Saya lihat siapa? At-taliba. Jadi at-taliba maf'ulun bih. Maf'ulun bih kita tahu dah halah dia mansub. Maka na'at ni pun dia ikut saja, maka dia jadi mansub. Na'atun mansubun bil fathah. Kalau nama ayat, mansub senai ra'aitu. Saya lihat, maka lepas dia adalah maf'ulun bih. Okay. Kemudian kita ada majrur, kita ada ma'a ni. Nah, ma'a sarah. Syaribtul ma'a, saya minum air bersama at-talibi al-mujtahidi. Bersama pelajar yang rajin. Jadi ma'a zarfun, at-talibi jadi mudafun ilaihi. Majrur. Nah, selepas zarf, mudafun ilaihi. Majrur. Baru yang kita tengok. Jadi al-mujtahidi na'tun, dia ikut saja kerana wer dia majrur, maka dia pun majrur. Na'tun majrurun bil kas bil kasra. Okey, itu contoh na'at. Kemudian kita ada badal. Badal ni oh ustaz tukar na'at badal. Oh sorry galik tadi. Ni ketik bengeng bunyi mesin. Okey, na'at ni sifat kan? Buat apa lagi kau mau gelarai tadi tak? Sifat ni, oh pening dah. Minta maaf banyak. Na'at sifat, ni badal ni barulah. Gelaran tak deh? Warna pergi jauh itu. Gelaran ataupun isim, isim makrifah yang berada selepas isim syarat. Barulah awak panggil badal mutabik. Kadang-kadang dia pulah pun ada juga. Contoh kita biasa gini kan? Ja'a al-ustadu Muhammad. Muhammad ni jadi badal. Sebab apa kita kata dia badal? Sebab sebelum dia ada gelar. Tapi mungkin juga dia buat ja'a Muhammadun al-ustadu. Datang ustaz. Datang Muhammad, yang mana Muhammad tu adalah seorang ustaz pun. Ustaz hak duduk belakang tu pun dikira sebagai badal juga. Tak kira lah salah satu. Yang pentingnya hak duduk belakang adalah badal. Okey, ja'a fi'il al-ustadu fa'il marfu', maka badal belakang ni pun Muhammad ni pun marfu', dia ikut al-ustad. Badal marfu' bil dhammah. Ra'aitul ustada Muhammadan. Ra'a sebagaimana saat ni juga ra'a fi'il, saya fa'il, al-ustada lah ni jadi maf'ulun bih sebab dia dilihat. Nah. Jadi dia jadi maf'ulun bih, maka nama ustaz saat ni tu dia jadi badal mansub bil fathah. Syaribtul ma'a ma'al ustadi Muhammadin. Saya minum air bersama. Bersama zarfun. Gelaran ustaz ni jadi mudafun ilaihi majrur. Maka dengan sendirinya nama ustaz tu badal majrur bil kasrah. Dia ikut sahaja. Itu tajuk tawabek 2. Okay. Okay. Habislah. Biar berkaitan dengan i'rab. Jadi kita ada apa takde? Marfu'at, mansubat, majrurat dan juga tawabik. Seterusnya tajuk-tajuk yang tidak berkaitan dengan i'rab. Okey, oh, ni kaitan juga ni. Bukit tak ada kaitan ni. Zarah, cuma dia mabni. Zarfun mabniyun. Oh, ni termasuk dalam soalan, dalam silibus. Okey. Zarah mabni. Oh, tadi mu'rab lah ke. Oh, ni mabni, baris tak berubah ni. Zaraf yang barisnya tidak berubah. Kita ada 5 sahaja. Yang pertama amsi semalam. Yang kedua mundu semenjak. Yang ketiga al-ana sekarang. Bainama ketika mana, haitu di mana. 5 ni zaraf akan tetapi dia mabni. Amsi dia kekal dengan baris bawah. Mundu kekal baris depan. Al-ana kekal baris atas. Bainama kekal dengan mati alih tu. Haitu kekal dengan baris depan. Sebab tu nama dia mabni kekal.
5 ni je. Okay, contoh semalam. Raja'tu ilal qaryati amsi. Saya telah pulang ke kampung semalam. Jadi semalam ni i'rab dia zarfun. Nah, mauqi' dia zarf. Kemudian dia mabni. Apa ni, tidak berubah. Jadi halah dia tak ada lah marfu' maksud majrur. Dia hanya ada mabni. Mabni tengok bagaimana? Bagi bawah mabni alal kasrah. Mudah. Mundu hafizah Muhammadun Al-Qur'ana mundu sigari. Muhammad menghafal Al-Qur'an semenjak kecil. Jadi mundu ni i'rab dia zarfun, kerana dia termasuk dalam lima ni dia mabni, dan tengok huruf akhir dia mabni ala dhamma. Okey. Tak berubah hari dia. Al-ana, anal ana fil qaryah. Saya sekarang ini di kampung. Al-ana. Okey. Al-ana ni zarfun. Nah, mabni. Tengok bagi datah mabni al-fathah. Bainama nahnu julusun ja'al muallim. Ketika mana kami duduk. No. Bainama nahnu julusun ja'al muallim. Guru datang. Jadi bainama dia adalah zarfun, dan kerana dia termasuk dari lima ni dia mabni al-sukun. Alih tak ada bagi. No. Mabni al-sukun. Dan yang terakhir, aqra'ul kitab haithu innal qira'ata. Haithu innal qira'ata nafi'atun. Haithu i'rab dia zarfun mabni alal dhammah. Okey, itu zarf mabni. Lima sahaja. Amsi, semalam, mundu, semenjak, al-ana, sekarang, bainama, ketika mana, haithu, di mana. Okey. Tanya. Nak habis lah. Nak habis apa banyak lagi? Kebelah boleh berhenti? Kebelah. Kita berhabis. Boleh on? Boleh. Eh? Boleh Ustaz. Boleh. Okay. Habis kita berhenti. Tak kira buku apa pun. Habis kita berhenti. Hari ni maaf tau. Tak tubik gambar ke tu? Haa, tak tubik. Lama orang tubik. Baru. Baru ya? Ay. Dia gila gimana? Apa hilang? Mau je tengok. Bermula. Tunggu dia tu. Buat pergi hot tu pula. Aduh. Mana? Mau hilang mati? Rosak gitu tutup ke kan? Aduh. Lama. Oh ni lah kau. Lari. Ada dah? Okay, ada dah? Okay. Seterusnya kita pergi kepada al-af'al. Fi'il. Okay, habislah i'rab. Kita tengok fi'il pula. Mungkin ada, kalau fi'il mudhari' dia ada i'rab dia lah. Okey, kita ada yang pertama fi'il mabni lil ma'lum. Okey. Fi'il mabni lil ma'lum, kalau ada soalan kena tahulah ni fi'il jumlah ayat yang ada fa'il. Fi'il mabni lil majhul, jumlah ayat yang tidak ada fa'il. Contohnya daraba atau yadribu Muhammadun as-sariqa. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ataupun ada fi'il, ada fa'il, maka nama dia fi'il mabni lil ma'lum. Okey. Kemudian yang kedua, kita ada fi'il mabni lil majhul, maknanya ayat tu tak ada fa'il. Contohnya apa ni, daraba tadi kena baca dengan duriba. Kalau fi'il mudhari yadribu kena baca dengan yudrabu. Muhammad ilah dah, tinggal as-sariqa, maka jadi as-sariqu. Jadi baca ya duriba as-sariqu atau yudrabu as-sariqu. Pencuri itu dipukul. Itu fi'il mabni lil majhul atau jumlah mabni lil majhul, ayat yang tidak ada fa'il. Okey. I'rab dia kita tengok dah tadi depan. Tadi dah as-sariqu ni fi'lun pula dah. Naibul fa'il marfu' bil dhammah. Dia ganti tempat fa'il. Fa'il tak ada. Okey, kemudian kita ada istilah al-fi'lu at-ta'biri. Fi'il yang memerlukan haraf ja' atau zaraf. Nah. Contohnya Muhammadun yuhafizu ala. Fi'il dan harful jarri. Ini fi'il ta'biri. Muhammad yuhafizu ala waqtihi. Muhammad menjaga waktunya. Okay.
Kemudian kita ada fi'il mudhari'. Yang pertamanya as-sahih al-marfu'. Fi'il mudhari' sahih ni fi'il mudhari' yang tidak ada huruf illah. Al-marfu' yang marfu' asal. Tak masuk gapo-gapo maka dia marfu'. Contohnya yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Apa kita kata dia sahih? Sebab qara'a tak ada huruf alih, tak ada huruf waw, tak ada huruf ya. Ya ni yang mudhari' tak kira fi'il madhi dia. Dia kira fi'il madhi dia. Qara'a. Semua huruf adalah huruf selat yang huruf asal yang bukan huruf apa ni, tidak ada huruf illah, maka nama dia sahih. Okey, dan dia marfu' sebab tak ada belum dia apa-apa. Maka dia sahih marfu'. Yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Yaqra'u sepaskala i'rab dia fi'lun mudhari' marfu' bil dhammah. Tak masuk apa-apa. Ataupun kalau musannagat Muhammadani yaqra'anil kitaba. Muhammad, dua orang Muhammad itu membaca buku. Yaqra'ani ni fi'il lima eh. Al-af'al al-khamsah. Maka al-af'al al-khamsah kena ingat apa ni, alamat dia bukan dengan baris akan tapi dengan berdasarkan huruf nun. Jadi i'rab dia fi'lun mudhari' marfu'un bi thubutin nun, dengan tekal huruf nun. Okey. Tu fi'il mudhari' sahih marfu'. Seterusnya kita ada fi'il mudhari' al-fi'lu al-mudhari' al-mansub. Fi'il mudhari' yang mansub. Nah, mansub kita tahu dah baru ni. Kita ngaji dah fi'il mudhari' ni bila dia jadi mansub atau bila ada an sebelum dia, ada lan sebelum dia, ada kai sebelum dia, ada lam sebelum dia. Dah. Kalau ada pak ni maka dia menjadi mansub. Contoh ayat uridu an ni. Uridu an. Saya mahu pergi ke sekolah. Apa kena bubuh an ni? Sebab ada dua fi'il. Ada uridu, ada azhabu. Jadi apabila dua fi'il mudhari' berturutan, kena bubuh an tengah dia. Uridu an azhaba ilal madrasah. An. Okey. Jadi fi'il mudhari' selepas an, dia menjadi mansub. Fi'lun mudhari' mansubun bil fathah. Sebab tu kita baca azhaba. Contoh jamak apa ni? Fi'il lima. At-tullabu yuhibbuna an. Ada an. An yadhabu ilal madhaf. Tengok nun tak ada dah. Sebab ada an, nun hilang. Yadhabu, asalnya yadhabuna. Jadi i'rab dia fi'lun mudhari' mansubun bihazfin nun. Dengan buang huruf nun. Sebab apa? Sebab dia al-af'al al-khamsah. Pelajar-pelajar suka pergi ke muzium. Mathaf ni muzium. Tengok ni ada fi'l mudhari', ni ada fi'l mudhari', maka kena letak an tengah. Okey, yang kedua kita ada lan. Tidak. Lan yashraba al-muslimu al-khamra. Orang muslim tidak sekali-kali akan minum arak. Jadi ada lan, maka fi'il mudhari' ni menjadi mansub. Fi'lun mudhari' mansub bil fathah. Kalau isim fi'il lima, al-muslimuna lan yashrabu al-khamra. Al-muslimuna lan yashrabu al-khamra. Apa ustaz tak buat ayat serupa dengan mufrad? Sebab kalau al-af'al khamsah dia tak boleh duduk tepi kan? Okay? Kena letak. Sebab dia ada bilangan. Nak letak pelakir. Al-muslimuna lan yashrabu. Tengok nun tak ada dah. Jadi i'rab dia fi'lun mudhari' mansubun bihazfin nun. Dengan buang nun sebab apa? Al-af'al al-khamsah. Asalnya yashrabuna. Kay agar yaqra'u Muhammadun al-kitaba kay yanjaha. Muhammad membaca buku agar dia berjaya. Jadi yanjaha fi'lun mudhari' mansub bil fathah. Kalau al-af'al al-khamsah yaqra'u at-tullabu al-kitaba kay yanjahu. Asalnya yanjahuna. Lani kerana ada kai sebelum dia maka fi'lun mudhari' mansubun bi hazfin nun. Okay, dan yang terakhir lamut ta'lil ataupun lam yaqra'u Muhammadun al-kitaba li yanjaha. Kalau selepas li apa ni isim, maka isim tu orang panggil ismun ba'da harfil jarri. Tapi kalau selepas li fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tu orang i'rab dia dengan fi'lun mudhari' mansubun. Nah, tadi majrur kan kalau selepas dia isim. Tapi kalau fi'il mudhari' dia jadi mansub. Yaqra'u Muhammadun al-kitaba liyanjaha. Jadi yanjaha fi'lun mudhari' mansubun bil fathah. Apa sebab ada li sebelum dia. Kalau yang apa ni fi'il lima yaqra'u at-tullabu al-kitaba liyanjahu. Asalnya yanjahuna kerana ada li maka fi'il mudhari' tu mansub bihazfin nun. Itu
fi'il mudhari' mansub dengan adat-adat nasab an, lan, kai dan li. Li, tak, la muta'lil, li. Li. Okay, kemudian kita ada fi'il mudhari' yang majzum. Majzum kerana apa? Yang pertama ada lam. Ada lam an-nafiyu. Tak, ada lam an-nafiyu. Yang kedua ada la an-nahyu. La jangi. Ha, dua tu. Untuk SSM hanya dua sahaja. La an-nahyu. Okay. Kita ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Ha, untuk la an-nahyu, apa ni, sukatannya hanya sore dan sore, bapa, semua itu. Adalah kata anta, anti, antuma, antum, antunna. Adalah kata nenek. Nah, apa ni, khumu khatab. Okay, contohnya, lam, sama lah juga. Lam, tidak. Lam yuhmil Muhammadun as-salata. Muhammad tidak mengabaikan sembahyang. Abaikan lawa ihtamma, mengutamakan. Lam, tidak. Lam yuhmil Muhammadun as-salah, atau Muhammadun lam yuhmil as-salah. Muhammad tidak mengabaikan sembahyang. Jadi kerana ada lam sebelum dia ni, ada lam, maka yuhmil fi'lun mudhari' majzum. Dia jadi majzum bisukun. Apa majzum? Sebab ada lam. Okey, yang keduanya ada la. La jangih. Bukanlah an-nafiyah lil jinsi. La jangih. Selepas, kalau selepas la tu ada fi'il mudhari', maka orang panggil la an-nahyu. La larih. La tuhmil as-salata ya Muhammad. Jangan awak abaikan sembahyang wahai Muhammad. Okey. Jadi ada la ni, la. La tuhmil as-salata, jangan awak abaikan. Jadi kerana ada la jangih, maka tuhmil fi'lun mudhari' majzum bisukun. Kalau anti, taf'alina, la tuhmili. Asalnya tak tuhmilina, taf'alina, tapi kerana adalah nun hilang, tak, sebab dia af'al al-af'al al-khamsah fi'lun mudhari' majzum bihasfin nun. Jangan awak abaikan sembahyang wahai Zainab. La tuhmili, asal la tuhmilina, buai nun sebab majzum dengan la. La tuhmili as-salata ya Zainabu. Kemudian antuma, la tuhmila, asalnya taf'alani, tuhmilani. Bapa tak ada nun? Juga kerana dela. La tuhmila as-salata ya Muhammadan. Wahai dua orang, okay? Taf'alani. Fi'il mudhari' majzum bihasfin nun. Antum, la tuhmilu, asalnya tuhmiluna, taf'aluna. Juga hilang nun kerana dela. La tuhmilu as-salata ya Muhammadu. Tengok ramai. Fi'il mudhari' majzum bihasfin nun. Tuhmilu. Fi'lun mudhari' majzum bihasfin nun. Dan yang terakhir, antunna. Antunna tak termasuk dalam al-af'al al-khamsah. Dia tidak termasuk dalam fi'il limo. Dia mabni. Tengok, erok dia. Fi'lun mudhari' mabni ala sukun. Sebab lam tu mati. La tuhmilna. Fi'il mudhari' mabni ala sukun. Okey, itu fi'il mudhari' yang majzum. Jadi kita jumpa dah fi'il mudhari' marfu', atau tak ada adat sebelum dia. Asal fi'il mudhari' mansub apabila ada an, lan, kai, li. Dan fi'il mudhari' yang majzum apabila ada lam dan la jangih. Okey, selesai kita apa ni, fi'il mudhari'. Seterusnya kita ada al-asma' al-khamsah, tapi khusus hanya satu sahaja. Itu sahaja, hak lain tak termasuk dalam syllabus. Jadi kita akan ada zu, za, di. Zu marfu', za mansub, di majrur. Ja'a dhul kifli ila baiti. Dhul kifli datang ke rumah saya. Ja'a dhul kifli ila baiti. Dhul kifli datang ke rumah saya. Okey, jadi ja'a fi'il, dhu ni jadi fa'il. Sebab tu dia marfu'. Fa'ilun marfu'un bin dham. Okey. Ra'aitu dhal kifli fil fasli. Saya lihat Zulkifli dalam kelas. Ra'a fi'il, saya fa'il, maka dhal ni jadi maf'ulun bih. Saya lihat, lihat siapa? Zulkifli. Maka dia jadi maf'ulun bih, mansub bil fathah. Yang ketiga, syaribtul ma'a ma'a dhil kifli fil mat'am. Saya minum air bersama Zulkifli di kantin.
Okey, ma'ad zaraf, selepas zaraf adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dia majrur. Kerana dia isim lima majrur bil bil kasrah. Oh salah ni. Majrur bil ya tu betul tu. Majrurun bil ya fa'u. Oh salah laku. La ilaha illallah. Fa'ilun marfu'un bil waw. Oh ada kesalahan lah. Maf'ulun bih, usah tak edit ni. Maf'ulun bih mansubun bil alif. Betul eh rata tu? Apa kat betul laka tu? Kesilapan. Betul lalu, kalau duduk tak ingat. Jadi fa'il marfu' bil waw sebab dia isim lima. Maf'ulun bih mansub bil alif. Mudafun ilahi majrur bil ya. Baru betul. Okay. Kalau tak baca tak berasa. Boleh betul belakang tak? Jepa, tolong perbetulkan kesilapan. Tolong tasihkan. Saya takut lepas ni baca salah habis. Eh, al-af'al al-kham'afa'al Al-Asma Al-Khamsa. Boleh tinggal. Beres. Beres. Okey. Seterusnya istifham ni tak ada apa-apa masalah ni. Ni untuk soalan tu ya. Jadi kita ada ayu yang mana, fima pada apa, amma tentang apa, alama di atas apa. Ni soalan apa ni, soalan petikan ni. Ayu soalin sahbun. Tapi mungkin juga dia boleh buat soalan. Dia kata bina ayat berdasarkan istifham berikut. Boleh nak ditanya. Jadi ayu soalin sahbun, soalan mana yang susah. Soalan yang mana susah. Fima raghiba Ahmadu. Ahmad suka apa? Ahmad suka pada apa? Raghiba ni suka. Fima raghiba Ahmadu. Ahmad suka pada apa? Alama hasala Ahmadu. Ahmad memperoleh atas apa? Boleh ke apa? Contohnya nanti Rizal dia tanya. Alama hasala Ahmad. Amma tahaddatha Ahmad. Ahmad bercakap tentang apa? Itu contoh. Untuk istifham yang khusus part. Kemudian nombor sebagaimana biasa, nombor habis dah. 12 boleh berhenti. Nombor kita ada 1 dan 2, ingat 1 dan 2 dia sama ya. Tak. Sama dan cumanya nombor duduk belakang. 1 dan 2 nombor duduklah belakang contohnya. Hadara talibun wahidun. Penjodoh bilangnya duduk depan, nombor duduk belakang dan dia sama. Mufrad sama apa ni mufrad pula. Muzakkar sama muzakkar, kalau muannas sama muannas. Kalau talibah kat hadara talibatun wahidatun. Begitu juga dua, hadarat talibatani itnatani. Mu'annah kalau mutakar hadara talibani itnani. Okey, jadi satu dan dua sama di antara nombor dan penjodoh bilangan, di antara adat dan ma'dud, cumanya nombor berada di belakang. Okey, seterusnya 3 hingga 10. 3 hingga 10 penjodoh bilangan dia jamak majrur. Tak, ni tengok tulabin, penjodoh bilangan jamak majrur. Dan juga yang kedua kena ingat untuk 3 hingga 10 angka dia berlawanan dari segi mudzakkar muannas dengan penjodoh bilangnya. Kalau tengok tulabin, talibun mudzakkar, maka nombor dia muannas. Cuba tengok ni, talibatin muannas, maka nombor dia mudzakkar. Hadara salasatu tullabin hadarat salasatu talibatin. Okey. Jadi nombor 3 hingga 10 yang pertama kena ingat penjodoh bilangan dia mesti jamak majrur. Kalau i'rab dia mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Okey. Tullabin mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Okey, kalau nak tahu boleh juga. Tahu i'rab dia. Ubahlah.
Ustaz Peter eh. Takut nak tahu Arab dia lho. Mudafun ilaihi majrurun bil kasrah. Okay. Kemudian nombor 11, 12 dia sama dengan 1, 2. Dia di antara nombor dan penjodoh bilangan. Apa yang pertamanya kena tahu penjodoh bilangan dia mufrad mansub. Tengok taliban. Penjodoh bilangan dia mufrad man mansub. Mufrad dan mansub. Kemudian dari segi adat madud dia, angka sah supaya saat ni juga tetap berlawan. Cuma angka belah dia tak berlawan. Ya, angka sah mesti berlawan dengan penjodoh bilangan. Taliban mudhakkar, angka dia muannas. Tapi belas dia kena samalah. Hadara thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Okey. Jadi taliban ni tak termasuk dalam tajuk sukatan. Okey, tu 11 hingga 12. Jadi 11 hingga 12 penjodoh bilangan mufrad mansub. Cuma angka dia sah dia tetap berlawan dengan penjodoh bilangan dari segi mudhakkar dan muannas. Cuma tengok muannas. Talibah muannas, maka penjodoh bilangan nombor sah dia mudhakkar. Belas dia kena sama. Hadarat thalatha asyarata talibatan. Fi'il ikut penjodoh bilangan. Okey, dan nombor 13 hingga 19. Penjodoh bilangan sama juga. Penjodoh bilangan dia mufrad mansub. Okey. Mufrad mansub. Apa beza 11-12? Contoh. Oh, silap ni. Silap. Tak ada contoh 12. Salah buat contoh. Salah letak contoh. 11-12 contoh 13 dah. Mula-mula. 11-12 dia sama. Sorry. Tak berasa. Hadara contohnya ahada asyara. Ahada asyara. 11-12 sama deh. Allah. Silap-silap. Hadarah ahada asyara taliban. 11-12 dia sama dengan 1-2. Dia sama dengan penjodoh bilangan. Mesti sama. Mudhakkar muannas. Contohnya kalau 12. Hadarat itnata. Itnata asyarata. Hadarat itnatani asyarata. Itnatani asyarata talibatan. Okay. Sorry. Tak rasa tadi. Okay. Yes. Jadi 11-12 dia sama dengan 1 dan 2. Dia mesti sama mudhakkar muannas dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan selain daripada 3 hingga 10 mufrad mansub. Okey, kemudian 13-15 barulah sani. Angka sah berlawan dengan penjodoh bilangan. Hadara thalathata asyara taliban. Hadarat thalatha asyarata talibatan. Okey. Kemudian kita ada nama al-uqud. Al-uqud ni 10-10 eh. Nombor 10-10, 20, 30, 40, 50, 60 dipanggil al-uqud. Angka 10-10 tulis gitulah, angka 10-10. Hadara 20 taliban. Penjodoh bilangan sama mufrad mansub. Okey. Dan nombor tak ada mudhakkar muannas, sama berlaku. Hadara 20 taliban, hadarat 20 talibatan. Mufrad mansub penjodoh bilangan. Kemudian al-adat al-ma'tufah.
nombor yang ada huruf maktuf wa dan. Nombor yang ada huruf dan ni maknanya nombor start daripada 21 sampai 99. Tak. Dipanggil al-adad al-maktufah. Nombor 21 hingga 99. Ada dan 20 dan 1, 20 dan 2 arah bila kita. Contohnya hadara sittatun wa ishruna taliban. Penjodoh bilangan dia kekal lagi dengan mufrad mansub. Cuma oleh kerana ada nombor sa, maka sebalik asal nombor sa dia akan berlawanan dengan penjodoh bilangan dari segi muzakkar dan muannas. Taliban muzakkar, nombor sa dia muannas. Talibatan muannas, nombor sa dia muzakkar. Itu sikit dia. Okey, itu nama dia al-adad al-maktuf. Hadara sittatun wa ishruna taliban. Hadir 26 pelajar lelaki. Hadara sittun wa ishruna talibatan. Hadir 26 orang pelajar perempuan. Okey. Dan seterusnya kita ada nombor yang dipanggil dengan al-mi'ah wal-alf. Al-mi'ah ni ratus wal-alf ribu. Contohnya hadara mi'atu talibin. Hadarat mi'atu talibatin. Hadir 100 orang pelajar lelaki, 100 orang pelajar perempuan. Okey. Ni kita boleh i'rab ya dengan mudhafun ilaihi. Selepas ratus sama dengan angka sa tadi 3 hingga 10, ia adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. So lagi Ustaz tinggal tadi angka 1 dan 2. Mana 1 dan 2? 1 dan 2 kat belakang ni orang okay, panggil naktun lah yang rap dia. Naktun. Ni mungkin boleh ditanya. Naktun marfu'un. Marfu' sebab hadara tu fa'il talibun hadara fa'il. Hadara fa'ilun talibun fa'ilun. Naktun marfu'un bidhammah. Okay. Angka 1 dan 2. Hadarat talibat. Okey, ni marfu'un ithnatani. Dua. Dua bil alif. Nah, isim. Bil alif. Kalau mansub bi ithnataini. Natun marfu'un bil alif. Musanna. Okey, selesai kita. Ada lagi dah tinggal. Beres. Dan yang terakhir kita ada uslub ta'ajub. Kita dah tahu dah uslub ta'ajub ni ialah apa dia? Apa ni? Menunjukkan kekaguman. Alangkah kalau kita terjemah. Menggunakan wazan ma'af'ala. Ma'af'ala. Contohnya ni. Comel kita guna ma'ajmala. Alangkah cantiknya al-Madinah. Comelnya bandar tu. Ma'ajmala al-Madinah tak. Kalau dia suruh era al-Madinah ni, dia adalah maf'ulun bih. Ma'ajmala al-Madinah. Al-Madinah ni maknanya maf'ulun bih. Saya buka lah. Aku takut nak tahu era dia. Ma'ajmala al-Madinah. Jadi al-Madinah ni maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Mansubun bil fathah. Okey, selesai kita baca nota dan kita pun dah betulkan kesilapan-kesilapan yang ada dalam nota ni. Alhamdulillah. Setiap boleh lah. Kumpulah. Setiap boleh. Target sebelah. Sebab sebelah ya. Tak boleh lama-lama. Ni pun bengir dah telinga. Okey, ada apa soalan? Ada tak sebarang soalan? Siapa dia nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi saya harap masa ada ni IR paling bertuah untuk bahasa Arab dengan ekonomi. Nak masa lama, panjang. Masa kosong. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Baca nota-nota. Tak payah lagi. Boleh kaji, tak ingat lagi. Dan sekarang ni boleh apa kau-kau. Tak ada banyak apalah. Supaya usahwi tu, pak tu. Tadi-pada dia pun. Tapi kalau tak ada juga lah. Pandai-pandai lah nak hidup.
Nih, baca nota karangnya dan juga baca nota nota apa tu? Karangnya pendek. Masa panjang. Puan awak utung masa panjang. Jadi boleh guna sebanyak mungkin. Orang okay, saya ada 3 hari lah sebelum. Ya. Antum ada dalam dua minggu. Puluh hari ni. Jadi insyaAllah semoga semua akan orang panggil dapat menjawab dengan sebaik mungkin insyaAllah. Nanti lu nak no, screenshot sikit. Oh dia tubik tu. Aduh tubik lah. Screenshot sikit. Bukti kehadiran. Kebab Campbell kebab. Iqbal. Oh, bah. Ya. Kata mak tak sihat ke? Ya, tak sihat. Tak. Ha, sakit ke mak? Leukemia. Allahu Akbar. Kamu rokok? Kamu dosa. Ya. Bulan satu lagi. Eh? Bulan satu lagi. Tahun ni lah. Allahu Akbar tu. Pahala ni di rumah kau di hospital? Lo ni baru sudah rawat dia. Pahala ni nak pergi pula minggu depan ni. Ya, leukemia dia. Lama rawat dia. Oh, itu dah start dengan kemo ni? Start dah kemo. Baru rawat dia pertama kemo. Lepas ni kena pergi pula rawat dia kemo kedua. Allah. Gitu. Ustaz baru tahu apa ni Ustaz Haidar. Oh, ya. Ni rawatan mana? Hospital besar kau atau Kubehie? Kubehie kalah tau. Haa, Kubehie. Pisalah lah. Semoga insyaAllah Allah bagi keterangan kesembuhan insyaAllah. Pakat-pakat tu doa ke Bonda Iqbal. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Nak tertim, kita tangguhkan dulu perjumpaan kita hari ni. Dan insyaAllah kalau tak ada apa, kita jumpa pagi esok ataupun malam esok. Ustaz suka malam. Awak suka malam ke pagi? Mana boleh? Malam ke pagi? Malam pagi. Malam boleh, lah. Pagi boleh. Oh, hati kau ada jadual ke? Malam sedap tu. Tengok esok kita pasal ada jadual. Esok ada jadual pagi? Ada tu? Ada. Oh, kalau ada jadual kita buat pagi. Kalau tak ada kita buat malam dah. Kecuali kalau pagi tu Ustaz suka tak ada, Ustaz buat malam. Nanti Ustaz malam lah. Harap semua gunakan masa ada ni dengan sebaik mungkin. Kau tinggal dua subjek dah tinggal. Jadi peluang nak ulang kaji terlalu luah lah tu. Ada masalah tu tanya. Buat latihan tu suruh tak payah tanya lah tu. Ataupun suruh nak suruh Ustaz Raib pun atas. Kalau atas sikit memang Ustaz Raib lah tu. No, kalau atas banyak masalah sikit. nak suruh Raib lah tu atas sikit. Buat sikit atas sikit. Buat sikit memang Ustaz Raib lah tu. InsyaAllah. Ada masa seminggu ni. Tiko ni lah nak suruh Ustaz tengok apa-apa. Ada apa masalah tolong maklumkan kalau duk Ustaz tak tahu. Fa hatta naltaqi insyaallah yauma ghadin imma fi sabah minal mungkin fi sabah pagi esok kita jumpa. Dan insyaallah malam tu kita usahakan supaya ada lah. Kalau ada nak tanya apa tanyalah. Tiko online ni boleh tanya ataupun nak suruh ai apa atar lah. Ustaz sedia. Tak ada kerja pun lah ni. Pelajar-pelajar ada hak atas tapi masalah bukan antum. Ustaz ada hak antum. Atas apa ni kalau ada faktor peher ke apa-apa. Okey, jadi Ustaz doakan semua sihat. Semua dalam keadaan terbaik. Semua bersedia untuk puasa insyaAllah. Fa'naktafi ila hadhal haq. Allahumma fa'na lima alam tanah. Alimna ma'infa'una. Rabbana zinna ilma wa rizukna fahma. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okay. Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Ustaz ada kelas apa ni? Tak ada. Masih kira habis. Hari ni hal ni lah. Ustaz lebih suka awak baca sendiri, ngapas sendiri, buat latihan sendiri. Tak payah tanya. Tu Ustaz tak suka. Tak payah cari Ustaz. Jangan tak payah duduk sorry. Ataupun bincang sama-sama tu tahu okey lah comel lah. Kalau tak ada selesai kena tanya Ustaz. Okey? Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.